Sudarlun program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler 104 di Peseluk Pesimbik, Kecamatan Deleng, Pokisen, Aceh Tenggara diproyeksikan akan menjadi salah satu faktor meningkatnya perekonomian masyarakat. Dengan pembukaan jalan sepanjang 20 km yang bisa tembus menuju Kabupaten Langkat, proyek ini pun menjadi program prioritas. Staf ahli Kasat, Brigjen Hasto Pratisto mengatakan, pembukaan jalan lintas ini dilakukan bersama-sama masyarakat. Bahkan di beberapa titik, jalan ini berada di bekas lahan milik masyarakat yang telah diberikan izin. Antara TNI dengan masyarakat itu manung, ya. Bagaimana masyarakat yang di sini membangun desanya dari yang dulunya tidak bisa dilalui oleh jalan menjadi bisa. Dan sekarang sudah bisa. Ini otomatis tadi sampaikan bahwa itu akan mempermudah jalur perekonomian, mempermudah jalur komunikasi, sehingga dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambi On TV.